Jadi hari ini kita mau share sama semua Erina yang nonton video ini gimana perasaan kita sebagai XOL yang nonton exploration Jakarta hanya melalui handphone. Ya kan? Untuk kalian-kalian yang berhasil datang ke sana dan nonton secara langsung itu kayaknya bahagia. Congratulations ya. Jadi kami mau share gimana sih perasaan kami sebagai XOL yang EXO tuh datang ke Indonesia tapi kita nggak bisa nonton gitu ya kan, karena satu dan lain kita nggak bisa nonton. Gimana perasaan kita? Silakan Bu, gimana perasaannya Bu? Pasti menjerit ya. Sambil makan aja nggak perlu apa-apa. Menjerit, nangis, kayaknya. Sedih kali ya, kayaknya mikirin sih aku miskin. Aku benci jadi miskin. Tiba-tiba aku benci jadi miskin. Handphone tuh, aduh, nangis pasti. Pertama, kau lihat, kau ikutin dari jam 3-nya atau dari mana jam 3-nya? Pertama, malamnya tuh, mereka nyampe bandara. Gimana perasaan? Kalau aku sih galau parah. Parah! Iya kan? Gak. Aku mikirin, parah banget. Aku langsung nyanyi, harusnya aku yang bisa. Terus lihat dia baru keluar dari bandara, terus banyak banget tuh Erina yang lagi nunggu di luar. Sedih banget, sedih kali. Serius. Lebih sedih ketika di putusin paket curhat. Lebih sedih. Terus dengar jeritan orang-orang yang apa ya, yang nungguin orang itu di situ. Jadi aku pengen jadi teriak gitu. Harusnya aku yang di sana gitu. Terus paginya kau buka ini enggak sih? Kau buka apa namanya? Instagram enggak sih? Mana? Kayaknya dari jam, kalau enggak salah ya, dari jam 4:30 atau jam 5 atau jam 6 gitu. Soalnya udah di nungguin kan. Kau tiat enggak sih? Paginya kau bangun, kau buka Instagram, lihat gak sih? Iya lah pasti. Kayak mana perasaanmu? Soalnya yang aku ikutin itu di Instagram EXO semua Bu, EXO Media, EXO Indonesia. Ayo. Mana tau adminnya nonton, ayo. Nonton ya, baik. Sedih ya kan? Dua ya. Aku malamnya waktu aku nyampe Indonesia aku galau. Padahal hari-hari sebelumnya biasa aja. Terus paginya buka Instagram, banyak kalian pakai baju-baju putih itu kan. Iya. Baju putih. Terus di situ masih agak-agak biasa aja. Terus pas sudah mau konser udah agak-agak gila ya kan. Terus hidupin inilah musik What a Life. What a Life. Kenceng-kenceng sampai tetangga bisa dengar. Terus jam 3-nya pas mulai konsernya, kebetulan ada yang baik kali live dari Twitter. Oh, bisa buka. Jadi dia live dari Twitter. Pertama kan ininya XOL-nya nyanyi-nyanyi masih biasa aja. Begitu lampu keluar dimatikan. terus mereka keluar. Terus aku menjerit dari kamar, "Mak, enggak mau." Mama aku lari dari kamar ruang tamu ya kan. "Kenapa kok? Sehun, Mak, sehun." Oh, mama aku udah paham. Mama aku udah paham kalau aku teriak-teriak udah aku bilang sehun. Sedih ya? Cara Indonesia. Tapi aku ada nafas, satu udara. Ada baca dari orang ini yang datang. Entah itu beneran memang dari sananya atau mereka yang buat, nggak tau lah. Jadi ditulisnya, kok baca nggak sih yang dibilangnya belajar yang keras, nabung yang rajin supaya tahun depan bisa ketemu kami lagi dari EXO gitu. Aku sedih bacanya. Aduh, aku pikir kok nggak dari dulu aku ketemu. Kalau aku ketemu dari dulu aku belajar yang rajin, aku nabung. Iya. Emang iya, kayaknya sama kan? Kenapa dari dulu kan? Sama ada dulu.
orang mikirnya udah tua, banyak sih yang aku kalau kemana-mana yang kerja sama pun, yes, orang Korea ada datang, jadi kita semua orang. Kenapa begitu? Karena di Instagram ini. Kita ngikutin EXO, upload tentang EXO, foto-fotonya. Di Facebook apa lagi ya? Facebook itu semua. Gak ada status. Share-share doang ya kan? Share apa? Share segala satu tentang EXO. Ya sih. Sedih sih. Tapi ya mau gimana ya kan? Mau disedihin, mau dinangisin seember juga gak mungkin tiba-tiba ada di sana. Jadi ya memang benar kata mereka. Belajar yang rajin. Belajar yang rajin! Jadi ibu ini sebentar lagi, mami sudah. Jadi dia lagi mau nyusun. Silahkan. Silahkan guys. Semoga lancar, terus dapat kerjaan, biar kita bisa nonton. Kita harus nonton sama! Harus nonton. Tapi tanda pernah. Tunggu keluar orang itu semua wamil ya. 2022. Aku nanti udah nikah. Kalau bisa aku gak usah nikah, ketika EXO L aja. Suami kita kan disana semua, kenapa gak usah nikah? Iya ya. Tapi... aduh aku gila. Iya aku nih, marahin mama aku lah. Aduh. Kayaknya kita tinggal yang jauh. Kita tinggal dekat dekat dari rumah. Kita tinggal kita harus tinggalnya di Jakarta. Atau kita tinggal langsung... Korea. Korea. Sebenarnya kecewa, cuman kecewa itu enggak. Kecewa nggak bisa ikut. Kecewa nggak bisa ikut. Tapi kami masih tetap cinta EXO support. Selalu streaming. Jadi pesanmu untuk Erina yang nonton video ini, pujilah ya member yang satu tanpa menjatuhkan yang lain. Ya kan, setuju kan? Puji kalau memang kalian suka Baekhyun, puji Baekhyun tapi jangan jatuhkan Chen. Kalau kalian suka Chen, puji Chen tapi jangan jatuhkan Chen. Mereka tuh semuanya sama, we are one EXO. Jadi jangan saling menjatuhkan. Terus tolong komentar-komentar jahatnya itu sebelum dikomentari pikir dulu baik-baik ya kan. Kemarin aku ada baca dia bilang, aku benci Baekhyun, Baekhyun pengkhianat. Karena super N ya. Kenapa? Menurutmu apa yang salah? Udah sih. Udah jadi pesanmu untuk Erina yang nonton video ini yang suka komen-komen gampang lah bilang aku nggak suka ini ini lebih ini daripada ini yang suka banding-bandingin member yang sama gitu. Ya pesan aku sih ya kita kan we are one, jadi kita satu, jadi kita harus tetap mendukung apapun kegiatan mereka, apapun mereka kerjain. Kita harus selalu ada buat mereka. Kita nggak tahu ya mental orang-orang itu berbeda, nggak ada yang sama. Jadi dari komen kamu yang jahat sama sama siapa pun, sama Baekhyun, sama Hai atau siapa saja, itu kita nggak tahu gimana perasaan dia, mental dia, dia depresi. Karena kita harus belajar dari pengalaman. Ya udah berapa sih? Jangan coba. Sampai depan seseorang hancur, jadi kita harus mendukung. No matter what, apapun yang mereka kerjain, kita harus tetap satu. Oke, jadi itu dari reaction. Ya, itu dari reaksi kita untuk exploration Jakarta kemarin yang kita nggak bisa nonton. Ya kan, kita pengen tapi gak bisa nonton karena satu dan lain hal. Jadi untuk kalian semua, Erina, ya dimanapun kalian berada yang nonton video ini, please support EXO terlepas dari member manapun yang kalian bucinin ya. Stop komen-komen jahat.